harus saja diangkat tinggi, langsung dibalas. Kedes! Melambung tinggi lagi ke Jipain untuk Ponco. 12-9. Apakah jurangan yang ada di tengah mereka? Poin sangat singkat sekali untuk kejar-kejaran. Kodi langsung kan bijak sekali. Sang toser dari Perpot tadi membiarkan bola di tempat yang kosong. TTU Perpot melakukan serve. Sudah dilakukan dengan baik. Masih ada dari niat hati tadi, entah bagaimana melambaikan tangannya. Niat hati tadi ingin menculik kecil saja bola dari tim Perpo. Mas Abdi melakukan kesalahan sehingga menguntungkan tim lawan 13-10. Ada Daus memberikan bola kepada timnya, memberikan sepet baik sekali. Baik diterima, diangkat kecil saja. Diserang begitu dahsyatnya. Pemain Perpot bernomor 24 ada Saiful melakukan sepak yang sangat keras sekali. Ada Mas Sabil melakukan serve. Bola bisa dipassing. Menyentuh tangan pemain dari Perpot. Ternyata keluar bola, menguntungkan dari Perpot 15-17. Kembali ke lapangan, masih ada. Aduh, hampir saja tadi dibiarkan begitu saja masuk dan seorang kalian tinggi. Namun sayang, bola keluar. Menguntungkan kembali lagi untuk tim Perpot. Tim up diminta oleh Dos dari Perpot Tasik Maju dengan skor 15-19. Sangat berkejar-kejaran skor untuk kedua tim. Dibiarkan begitu saja, ternyata bola masuk. Kembali melakukan set dari tim Ponco, diterima dengan baik dari tim Perpot. Nyatanya tidak lagi. Tim Ponco akan memenangkan pertandingan di set yang pertama ini. Apakah yang akan terjadi? Terjadi lagi dan lagi. Diangkat tinggi, Pajos ternyata. Ada Mas Ardi tadi memberikan spek yang bagus sekali, menambah nilai untuk timnya 18-23. Diterima, angkat tinggi. Ada apa? Ternyata benar-benar. Kembali lagi ke lapangan bersama PVC Ponco dan Perpot Tasik Madu. Perpot melakukan serve. Dilakukan serve yang baik dari tim Perpot, melambung tinggi bola-bola liar, dibiarkan lagi.